harga Bitcoin dan kripto teratas lain terjun bebas. Ada apa? Cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Bitcoin terus melanjutkan penurunannya dalam 2 minggu terakhir. Hal tersebut didorong pengaruh investor yang terus mundur dari aset spekulatif di tengah kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang inflasi dan kemungkinan resesi global. Bitcoin baru-baru ini turun di bawah $40.000 Amerika Serikat, tepatnya di kisaran $39.000 Amerika Serikat atau sekitar 560,3 juta rupiah. Penurunan lebih dari 5,4% selama 24 jam terakhir dan turun dari tertinggi pada akhir Maret di atas $47.000 Amerika Serikat. Ethereum, kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar. Pada Selasa pagi di bawah $3.000 Amerika Serikat, tepatnya di kisaran $2.900 Amerika Serikat. Penurunan lebih dari 6% selama periode yang sama setelah turun di bawah ambang batas ini pada hari sebelumnya dan untuk pertama kalinya sejak pertengahan bulan lalu. Altcoin utama lainnya bernasib lebih buruk, dengan token Luna Terra, Solana dan Cardano semuanya berwarna merah dengan 2 digit. Koin MindoGe dan SHIB juga dikalahkan secara signifikan. Kinerja pasar kripto membuntuti pasar saham. Nasdaq yang berfokus pada teknologi turun 2,1% dan S&P 500 turun 1,6% karena investor menunggu rilis indeks harga konsumen, yang secara luas diperkirakan menunjukkan inflasi yang memburuk. Analis keuangan senior FX Pro, Alex Kupsikevic menyoroti peningkatan korelasi antara pasar kripto dan saham, terutama dengan indeks Nasdaq. Hubungan ini mudah dijelaskan oleh fakta bahwa dalam kedua kasus, investor bertaruh pada ide progresif dan bukan pada pendapatan yang stabil, kata Kupsikevic. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina telah mengganggu rantai pasokan dan meningkatkan biaya energi yang sudah melonjak sebelum konflik yang secara tak langsung juga memberikan dampak pada pasar kripto. Memperhatikan penurunan rata-rata pergerakan 50 hari Bitcoin mendekati $42.000 Amerika Serikat, Kupsikevic mengatakan kripto dapat mengalami hari-hari yang buruk beberapa waktu ke depan. Memperbaiki harga di bawah level ini dapat membuka jalur langsung ke area terendah Maret di dekat $38 Amerika Serikat ribu, pungkas dia.